Assalamualaikum teman-teman Darkart Vlog. Apa kabar? Ridwan pasti pada sehat ya sekeluarga. Ya, jadi di hari ini gue sedang berada di Pagedangan BSD, di mana gue dan teman-teman sedang melakukan pelatihan untuk rekan-rekan dari pasukan Garuda Bhayangkara yang akan menjalankan misi perdamaian ke Afrika Tengah. Untuk yang sekarang ini yang dilatih adalah calon driver untuk FPU 4-K, di mana mereka mendapatkan pelajaran pengetahuan tentang teknik mengemudi kendaraan 4x4, berikut juga cara melakukan recovery ya, jadi pengenalan recovery kitnya apa aja sampai prakteknya dalam menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Dan sesuai janji gua, karena di sini juga ada berbagai macam kendaraan yang nantinya akan digunakan oleh pasukan di site ya atau di tempat misi, ini adalah salah satunya, yaitu Isotrax Phantom 2. Ya, jadi ini kayaknya juga udah banyak teman-teman yang nanyain waktu gue mulai upload ya di Instagram, di mana pada banyak yang penasaran juga. Sebenarnya gue sendiri juga penasaran gimana rasanya nyetir. Nanti kita akan nyetir langsung ditemani oleh komandan pasukan di sini, tapi gue akan kasih lihat teman-teman dulu ya. Kita akan nge-review dulu. Ini dia, teman-teman. Ukurannya lumayan gede karena Isotrax Phantom 2 ini basicnya adalah Ford Super Duty yang F550. Ya, itu dia. Jadi Ford Duty itu sebutan untuk Ford F-Series yang heavy duty ya. Jadi mulai dari F250 sampai ke F550 sampai ke F600 itu yang Super Duty alias yang heavy duty. Jadi karena ini adalah basic F550, dia itu aslinya belakangnya bannya double ya, jadi duali dibilangnya kalau orang Amerika gitu. Cuma ini udah diganti jadi satu ban aja, jadi benar-benar boleh dibilang sebenarnya sih lebih ringkes ya. Walaupun kalau kita lihat bobotnya justru makin bertambah ketimbang ya kalau F550 standarnya. Dan bagian yang masih mencirikan sebuah Ford F550 itu justru ada pada bagian headlamp ya teman-teman. Bagian headlampnya masih bawaannya, sementara bagian lain ini semua udah dirubah dengan body armor. Jadi full seluruh bagian itu udah fully armor, dimana untuk level armornya ini adalah B6 ya, cukup tinggi juga. Kalau nggak salah gue tahu kalau di sipil, untuk kendaraan sipil B6 itu yang paling tingginya ya, yang apa namanya istilahnya bisa dicapai gitu. Sementara kalau misalnya yang B6 ini kalau misalnya gue perkirakan ya mungkin bobotnya ya, gue sejauh ini belum tahu informasinya, setidaknya bisa di sekitar mungkin 8-10 ton ya. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa kasih informasinya di kolom komentar. Tapi dengan bobot segitu, nggak heran kalau misalnya basic mobilnya harus pakai F550. Nah teman-teman, jadi Isotrax Phantom ini adalah buatan Uni Emirat Arab ya. Jadi ini buatan sana dan kurang lebih setelah masuk ke Indonesia ya, pasti melalui PBB. Ini kurang lebih secara konfigurasi itu nggak ada yang dirubah. Jadi udah semuanya dikonfigure apa di set keluarnya dari si Isotrax itu seperti ini. Dan kendaraan ini digunakan salah satunya oleh tim ya, misi perdamaian Peacekeeper Polri yang kita bisa biasa sebut pasukan Garuda Bhayangkara, teman-teman. Wah, gagah banget ya. Ini bener-bener kalau mungkin gue pakai ini di jalan raya kayak minggir semua kali ya. Kadang-kadang kita suka bercandanya, suka ngebayangin ya, andaikan kayak bisa pakai kendaraan-kendaraan dengan spesifikasi yang seperti ini, kayaknya seru ya. Itu kayaknya karena kebanyakan main game tuh. Lanjut teman-teman, kalau untuk bannya ini pakai ban Continental tipenya MPT 81 dan ukurannya 335/80 dengan velg ring 20. Wah. Ini berarti kalau pakai ukuran 335/80 ini kurang lebih sekitar 41 inci teman-teman. Itu besar sekali ya, udah sampai kepleset lidahnya saking gue cukup takjub juga di hari ini akhirnya bisa nge-review ini. Jadi maaf untuk kepleset lidahnya. Jadi ini bannya juga tipenya yang run flat tire. Jadi kalau misalnya emang terkena
tembakan atau pada intinya terkena ranjau darat seperti itu, dia tetap bisa membawa kendaraan ini untuk menggelinding sampai ke tempat yang aman. Sementara buat velgnya, ini velg ring 20. Ini kalau gue lihat di sini, dia itu velgnya sepertinya bukan one piece ya teman-teman ya. Tapi bisa jadi juga one piece, tapi dia ada aksen baut-bautnya seperti ini. Dan tetap dia ada free locknya yang emang asli dari si Ford F series. Oke. Sementara kalau buat suspensinya, ini yang gue lihat suspensinya dia pakai shocknya Iron Man yang foam cell. Ini kayaknya kalau gue lihat si pernya juga sama pakai Iron Man, tapi dia udah pakai yang heavy duty ya. Jadi istilahnya dari per standarnya untuk F550, dia masih di upgrade lagi yang tingkat kekerasan atau spring rate-nya itu bisa menjabani ya, bisa menggendong bobot yang berat ini. Itu dia teman-teman. Coba kita ngintip lagi, gardannya pakai gardan dana. Terus habis gitu kalau ngelihat secara konstruksi terotnya, batangnya, terus bagian-bagian lain emang udah heavy duty banget. Ini kalau gue lihat sih sebenarnya masih standarnya F550, tapi di beberapa bagian gue lihat udah di reinforce ya, diperkuat lagi teman-teman. Aslinya F550 yang udah kuat banget, udah heavy duty banget, masih diperkuat lagi oleh Isotrex. Ini kita coba lihat suspensi bagian belakang teman-teman. Ya, per daun pastinya pakai gardan dana. Dan dia kalau ngelihat posisi si remnya, posisinya di luar ban ya. Karena itu dia, karena aslinya dia duali, posisi remnya itu ada ya di ban yang sisi dalam. Tapi karena sekarang cuma ada satu ban di tiap titik roda belakang, jadinya justru remnya ada di bagian yang tidak tercover sama ban. Lanjut lagi teman-teman, dia itu modelnya ada 5 pintu, tetap 2 kanan kiri dan juga belakang. Dan kalau ngeliat spion, ini juga salah satu yang masih meninggalkan items aslinya dari Ford F series. Ya, jadi mungkin buat yang cukup mengenal Ford F series gitu, begitu ngeliat ini jadi tahu ya basicnya apa. Nah, terus lanjut lagi, ini juga bagian kacanya semuanya armor, masih ditambahin ada kerangkengnya lagi di sini. Sementara kalau buat yang di bagian belakang, ini dia ada gun portnya atau port lubang untuk kita munculin atau nongolin senjata ya, buat nembak keluar. Sementara yang ngeliatnya dari yang kaca kecil ini, teman-teman. Terus selain itu, di bagian belakang juga masih ada 2 buah gun port lagi di sini. Sama ngeliatnya dari bagian sini. Jadi total mobil ini punya ada 8 gun port, termasuk untuk turret di atas sana, yang bisa dioperasikan 360 derajat. Oke. Oh ya, ini ngomong-ngomong bayangin teman-teman, kalau nggak ada si footstep-nya nih. Kayak untuk naik ke atas agak-agak susah ya. Oke, kita lihat ke dalam ya. Bismillah, assalamualaikum. Waduh. Wah, pintunya benar-benar berat banget teman-teman. Maaf kalau mungkin gue sedikit ya, kalau buat orang yang emang mengerti atau emang cukup mendalami militer, kayaknya udah biasa ya ngelihat si pintu yang tebalnya seperti ini, termasuk kacanya. Tapi kalau buat gue, jujur takjubnya melebihi dari ekspektasi gue sendiri waktu ngelihatnya masih sekedar di foto ya teman-teman. Oh iya, ini di dalam udah ada Raffi. Woi, kita mau kemana nih? Nah, kita mau ke medan perang. Ini dia teman-teman bagian dalamnya. Kurang lebih kita masih bisa melihat ciri-ciri sebuah Ford F-Series. Nah, ini dia bagian tengahnya. Nggak tahu untuk bagian head unit ini masih aktif atau enggak. Yang pasti tidak dirombak ya, dibiarkan standar semua untuk dashboard, bahkan sampai setirnya. Sementara buat kalau ngopernya itu kan di sini, teman-teman. Bagian sini, terus lampu pengaturannya di bagian sini. Clusternya tetap bawaannya, nggak diubah. Paling tambahannya di bawah sini nih. Untuk kebutuhan segala macam lampu dan auxiliary yang ada di mobil ini. Wah, ini paling tambahannya apa nih, Raf?
Ini kayaknya Sirino ya. Sirino ya. Sama Toa kalau orang sini bilang Toa. Toa. Walaupun mereknya bukan Toa tapi Toa bilangnya ya. Disebut Toa. Semua disebut Toa. Oke. Dan bagian ini di atas ini tetap ada monitor untuk kita bisa melihat ke belakang ya. Jadi kalau misalnya kayak mundur gitu karena emang ada kamera mundurnya. Tapi kalau AC sih kayak mestinya ada ya. Kayaknya normal. Mestinya AC-nya ada kan? Iya. Kalau enggak sauna kita di dalam sini. Karena itu dia kan kacanya enggak bisa dibuka ya, Rafa. Jadi ya udah pasti AC-nya ada. Ini Cik, bisa matiin traction control. Oh iya, traction control bisa dimatiin. Nih dia teman-teman. Kalau mau ngedrift kalau bisa. Kalau bisa. Oke, teman-teman, kita coba ke bagian belakang sini. Ya. Wah. Ini kalau jadi angkutan umum muatnya banyak nih. nggak banyak juga sih teman-teman, tapi lumayan lah ya. Jadi ini kursi nyampingnya Cik, mungkin bisa 3. Sapu saking luasnya. Ada sapu. Bang, maaf bang. 3 di sini, 3 di sini, terus 4 di sana. Jadi ya mungkin bisa sekitaran 6, 7, 8, 9, 10. Pakai ngitung dulu. Jadi itu dia teman-teman. Ini bagian buat yang turretnya tadi dari sini nih, keluarinnya ya, buat moncong senjatanya. Terus ngintipnya dari bagian sini nih. Sementara yang bagian tengah, ini dia. Kita bisa keluar untuk kita ngaktifin senjata yang turretnya dan tinggal dibuka kunciannya, ini bisa muter 360 derajat. Oke, okay. Aduh, kaget juga ya ditutup pintunya. Udah. Oke, nanti menjelang sore kita akan coba untuk muter, kita test drive bersama Pak Komandan. Tapi gue sekarang akan melanjut dulu untuk pelatihannya ya. Oke, kita tunggu nanti sore, kita lanjut. Nah, kalau ngomongin untuk mesin ya teman-teman, jadi mesinnya ini juga sama dengan F550. Jadi pakai mesin bawaannya 6700cc. Tenaganya kurang lebih sekitaran 300 HP dan torsinya 950 Nm. Mesin 67 ini teman-teman suka disebut juga Hurricane atau mesin power stroke. Sebenarnya tenaga yang ada di sini nggak sekenceng atau nggak sebesar yang di F550 yang masih standar ya. Karena mungkin juga buat kebutuhan seperti ini bukan tenaga yang terlalu besarnya yang dicari. Jadi dia diturunin tenaganya ke 300 HP. Perkiraan gua salah satunya supaya mesin lebih awet dan justru lebih aman dan mudah dikendalikan kalau untuk kebutuhan di misi. Itu dia. Jadi 6700cc yang basicnya dari F550, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita sekarang udah sama dengan Pak Kadebana yang menjadi lead instructor-nya di pelatihan hari ini. Dan thank you banget nih, Om. Terima kasih. Udah diajakin. Sama-sama. Dan dibolehin untuk nyobain Phantom ini nih. Nah, ya, ini asik ya. Kan kendaraan taktis kita. Kalau kendaraan bisa, taktis. Kalau di misi, kita menggunakan kendaraan ini. Jadi ini yang kendaraan di misi, tapi dia lebih buat bawa personil ya? Ya, ini yang biasa dipakai, kita mempunyai tim SWAT. Oh, okay. Tim yang bawa pasukan. Jadi, yang bawa pasukan. Ya, kalau kendaraan ini, kalau kita ada kegiatan kita patroli, masih mereka menggunakan kendaraan ini. Untuk patroli. Keamanan di sana. Yang dimana kita lihat sendiri, kendaraannya pasti lapis baja ya, anti peluru ya. Ya. Benar-benar, emang rasanya ini banget ya, badak banget gitu, benar-benar tebel gitu kulitnya. Kita sambil nyoba ya Om ya, kita sambil nyoba teman-teman. Ini pertama kali gue nyobain Phantom, sebenarnya pertama kali juga nyobain F550 Ford, basicnya ya. Basicnya Ford. Ford F550 teman-teman. Ya. Ternyata pertama yang gue rasain setirnya enteng juga ya. Padahal ya tadinya ngiranya nggak seenteng ini ya, tetap pasti akan berpikir enteng, tapi ternyata enteng banget dan handlingnya enak ya. Enak, shockbreaker-nya juga enak kan? Ya. Tuh, bantingannya ya. Bantingannya enak, ya. Nggak ngegabruk gitu. Sesuai, ya. Iya. Jadi kalau mobil ini aslinya dari Dubai ya Om ya? Lisensinya Dubai. Nah jadi mobil ini
dibeli oleh UN atau emang yang untuk pasukan yang di Indonesia, yang pasukan Garuda Bayangkara nya? Jadi kalau mobil ini kan untuk apa namanya, untuk pengadaannya dari kita. Oke. Okay. Tapi untuk standarnya kan UN yang menginginkan kendaraan seperti ini. Jadi UN menginginkan kendaraan seperti apa dipenuhi oleh kita. Oh. Sebagai standarnya. Untuk okay. di misi. Berarti misi. Dari UN tuh dia udah ada persyaratan ya. Standarnya kendaraan-kendaraan. Betul. Misalnya rantisnya apa aja yang. Betul. Apa istilahnya yang approve gitu ya, ya, ya? Yang harus kita persiapkan ke sana. Oh. Jadi ini juga akan dicek oleh mereka sebelum akan berangkat. Oke. Okay. Kalau kayak misalnya sekarang nih Phantom yang kita pakai, ini udah sempat pergi tugas apa belum nih? Kalau yang ini belum. Ini untuk kita persiapkan untuk di sini. Kalau jadi kalau di misi juga sama seperti di kendaraannya. Kita oh. ada di misi Minuska. Oh, jadi bukan kendaraan ini yang nantinya akan berangkat ke Afrika itu? Bukan kendaraan ini. Ini hanya kendaraan untuk latihan. Kendaraan untuk latihan, oke. Tapi untuk yang berangkat, standarnya sama seperti ini. Sama seperti ya. Ini ya? Kita ada dua. Ada barakuda juga. Oh, ada barakuda juga? Ada barakuda. Oh, itu yang lebih banyak dipakai untuk Brimob ya? Iya, betul. Dipakai oleh Brimob, oke. Jadi kalau misalnya sekarang ini, mobil Phantom ini sifatnya standby-nya di sini. Standby di sini untuk latihan ya? Latihan. Untuk latihan di sini. Latihan untuk calon-calon driver. Calon-calon driver, ya saya juga terima kasih juga. Terima kasih juga sama Om JJ dan tim. Oh, siap. Yang sudah meluangkan waktu untuk melatih calon-calon driver kita yang akan berangkat ke misi. Mereka siap. Akan berangkat ke misi Minuska. Dilatih 4x4, jadi kita mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, saya yang lebih makasih banyak nih, soalnya kesempatannya belum tentu datang dua kali nih teman-teman. Pilot project kita, kita mengharapkan driver-driver kita kan ya. Memahami juga. Memahami bagaimana caranya yang seperti diajarkan kemarin kan, ya. Kita tidak hanya memakai mobil yang sudah lengkap 4x4-nya, tetapi okay. kan mengoperasikannya kan harus benar. Oh, okay. Harus benar, cara menggunakannya kan harus benar juga, seperti yang dilatihkan kemarin. Itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi kita latih mereka tambahan dengan cara saling membantu, apa recovery-nya kan? Iya, yeah, recovery. Itu pasti akan terjadi di misi nanti. Mereka akan patroli, mereka akan menemui halangan mungkin di lapangan. Yeah. Mereka bisa saling membantu. Saling membantu dan pasti saling menjaga. Saling bantu dan saling menjaga ya. Menjaga bukan cuma sesama personil, tapi juga termasuk kendaraan dan alam kali ya, Pak ya. Berarti untuk yang berikutnya, ini yang kloter keempat ya, Minuska? Ini yang keempat. Akan berangkat kapan nih nanti? Kemungkinan bulan November. Bulan November? Oke, ya hitungannya nggak lama lagi ya, dengan pembekalannya. Mereka 10 tahun, ya betul. Berarti November akan berangkat, dan mereka nantinya di Afrika Tengah akan pakai kendaraan-kendaraan yang sama persis, sama ya, ya dengan sini ya. Di sini kan kita latih mereka ada Mazda tadi. Ya. Mazda DT50 double cabin ya. Double cabin, bisa juga ada Ford juga, kita ada okay. latih juga. Kita ada Bundera juga. Oh, tapi terus ya. Kita juga ada punya kendaraannya yang biasa pakai kasat gas. Tadi itu ada Land Cruiser juga, seri 200. Ada Land Cruiser juga, seri 200, ya. Yang udah sempat kita lihat tadi. Semuanya ada fungsi masing-masing, dan digunakan oleh siapa. Oke, okay. Berarti kalau gitu emang... Ada ambulan kita pakai emang, Bundera. Oh, yang Bundera itu ambulan. Oh iya. Betul. Oh iya, sempat waktu itu sempat lihat teman-teman pas diajak oleh Pak Kade ke pusat misi betul. Internasional nah, ya. Ada truknya, kita dari kelas juga. Rusia ya? Ya, Rusia kelas, betul ya? Ada punya. Terus kita juga di sana ada... AWC juga, oh, dan beberapa kita kendaraan lainnya. Oke. Okay. Sesuai dengan fungsi, kebutuhan, ya? Dengan fungsi masing-masing. Dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Asik banget sih. Rasanya sih kalau ngedengerin itu aja kayaknya udah seru banget. Kayaknya melihat gimana cara mereka bekerja di lapangan itu ngebuat kita juga pertama tuh antusias gitu. Antusias, apalagi mereka juga antusias kan? Antusias ya, juga selama berapa lihat hari mereka, ini? Betul, mereka antusias kita juga senang. Ikutan lihat senang semangat juga. Mereka kita senang. Ikutan senang kita juga. Kita senang, kita bangga. Setuju. Mereka membawa bendera kita Indonesia, yeah. pasukan Garuda dari Indonesia untuk dunia.
Okay. Berarti Garuda Bayangkara ya. Garuda Bayangkara. Yang akan berangkat bulan November. Betul. Minuska yang keempat. Batch keempat. Oke, siap-siap kalau gitu. Ya, semoga bisa lancar. Mudah-mudahan persiapan berangkatnya sesuai dengan jadwal, berangkat dengan selamat. Satu tahun di sana, mudah-mudahan semuanya kembali pulang selamat. Amin. Satu tahun ya. Satu tahun. Masa tugas sana. Oke. Dan kita harapkan pun ini mungkin tetap akan berlanjut. Pasukan-pasukan kita yang berperan di kancah untuk perdamaian dunia. Oh iya sih. Setuju banget. Kita dukung terus untuk teman-teman pasukan Garuda Bayangkara untuk mengharumkan nama bangsa kita juga, menjaga perdamaian juga, sukses buat pasukan Garuda semuanya. Salam Garuda. Oke, kalau gitu Om Kadeh, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Sama-sama. Kita lanjutkan latihan kita. Oke, kita masih besok. Lanjut latihan lagi teman-teman. Lagi. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Kadeh Banat dan juga teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat dan membuka wawasan tentang Indonesian Peacekeeper Polri ini ya. Pasukan Garuda Bayangkara. Sekarang Bayangkan. Sudah punya pusat misi di Serpong. Di Serpong ya? Di Serpong. Di Pusdiklantas. Pusdiklantas. Alam Sutra berarti di ya? Di Alam Sutra. Nanti kapan-kapan kita bikin video tour ke sana deh. Boleh. Oke. Okay. Kita tunggu. Siap kalau kita gitu. Di sana. Kita review mobil semua di sana. Ah, cocok. Oke, okay, kalau gitu teman-teman, sekian dulu untuk video sekarang. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur. Dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.